عيسى عيسى هو, هو نبي الله نبي الله نعم الحمد الفاتحه ناويه بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله رسول الله لا اله الا الله رسول الله اللهم صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia Alif channel terima kasih kepada sahabat One Villa yang sudah membantu perkembangan channel kami dengan men like dan mensubscribe. Dan termasuk mengaktifkan tombol loncengnya, sahabat. Iwan Villa dengan berkembangnya pesatnya era teknologi di zaman sekarang ini, kita itu semakin banyak mendapatkan hiburan, terutama hiburan-hiburan, untuk mendengarkan bagaimana kisah orang-orang yang kemudian mualaf karena dia terhibur dan hatinya terketuk ketika dia membaca Al-Qur'an. Kemudian hiburan yang lain adalah tidak henti-hentinya kita dibuat tertawa oleh orang-orang kafir ini ketika kita ketika kita dipertontonkan bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka berargumen dan semuanya itu menjadi hiburan tersendiri bahkan sampai Dulu, ketika beberapa tahun yang lalu sinetron itu sangat viral dan banyak orang menyukainya, tetapi justru belakangan ini televisi semakin banyak ditinggalkan. Karena banyaknya orang-orang di Indonesia ini beralih tontonan dari televisi berpindah ke YouTube, mungkin juga TikTok, mungkin juga di Instagram, tapi di sini saya hanya menggunakan TikTok dan YouTube saja. Sahabat One Villa. Video yang tadi itu adalah seorang mu'alaf yang kemudian ketika dia selesai bersahadat, lalu dia itu ingin menyampaikan bahwa dia sudah menghafal ayat suci Al-Quran, yaitu suratul al-fatihah, katanya begitu. Kemudian, hanya baru saja dia itu menyampaikan basmalah, lalu hatinya ketuk mungkin jiwanya memang sudah merindukan tentang Allah akhirnya hanya dengan bacaan Bismillah saja yang baru dia lantunkan kemudian dia menangis sahabat Villa hal ini biasanya ketika ada orang yang selesai bersahadat itu tidak hanya membuat orang yang bersahadat itu haru biru kita pun yang menontonnya juga ikutan merasa haru biru seperti video yang barusan. Saya pikir dengan potongan yang sedikit itu, itu saja itu sudah menggugah selera kita untuk terus menonton sebetulnya kenapa orang ini sampai bisa menangis hanya dengan dia melantunkan ayat basmalah. Belum selesai dia mengucapkan surat Al-Fatihah secara sempurna, baru ayat pertamanya saja, baru bismillahnya saja dia sudah menangis. Berbeda ketika kita misalkan nonton bagaimana cara Orang di seberang itu, ketika beribadah, justru kita itu malah terhibur gembira. Enggak ada nangis-nangisnya sama sekali, ya. Jangankan nangis, ya, mungkin kita tertawa, terpingkal-pingkal. Nah, berikut contohnya, bagaimana ketika umat sebelah ini sedang beribadah? Biasa sekali ya, cara ibadahnya. Jadi, tidak hanya joget-joget atau menari-nari, bahkan ada yang sampai seperti sedang mempertontonkan ahli bela diri. <laughs> saya pernah lihat bela diri yang seperti itu, entah dari negara mana ya. Saya lupa, mungkin sahabat Iwan Villa boleh deh kasih komen di kolom komentar. Itu bela diri, saya yakin itu bela diri, tapi entah dari mana. Dan itu terjadi di dalam gereja yang seperti itu. Kita perlu kasih apresiasi ya, sahabat Iwan Villa. I want you in my room let's Villa sebetulnya tidak perlu kita bandingkan bagaimana prosesi penjahatatan dengan cara peribadatan mereka sebetulnya tapi karena memang orang yang bersyahadat itu menarik kita apa untuk Ditonton itu biasanya kita rindu bagaimana sih orang bersyahadat gitu ya, karena memang kita itu terbawa, terbawa suasana emosi ketika melihat orang yang bersyahadat. Nah, berikut adalah video cuplikan yang agak pendek: bagaimana orang yang tadi itu bersyahadat di dalam masjid, dia mengucapkan syahadat dengan sempurna, lalu dia menyampaikan kepada sang imam si penuntun syahadatnya agar dia diizinkan melantunkan ayat suci Al-Qur'an, yaitu Surat Al-Fatihah. Tetapi ketika baru saja dia itu mengucapkan kata basmalah bismillahirrahmanirrahim, hatinya terketuk lalu menangis. Berikut videonya. La ilaha illallah La ilaha illallah wa ashadu, wa ashadu Wa ashadu Anna muhammadan Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Rasulullah Wa ashadu Wa ashadu Anna Isa Anna Isa Hua Hua Nabiullah نبي نعم الحمد لله رب العالمين يعني القران؟ يس الفاتحة يس يس الفاتحة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد الله. اللهم صل الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <applause> أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله واشهد ان عيسى ان عيسى هو هو نبي الله نبي الله نعم الحمد لله رب العالمين يعني يسم يسمى القران؟ يس yes. الفاتحه يس الفاتحه yes. نعم يا yes. yeah. okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله, الله لا اله الا الله رسول الله اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك <تصرف> <متعين> اهدنا <في> الصراط المستقيم <صرف> صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. <تصرف> ما شاء الله، ما شاء الله. luar biasa ya saya sebetulnya video ini sudah nonton berkali-kali ya tetapi begitu saya ingin ingin nonton lagi saya pasti terharu lagi besok saya ingin nonton lagi saya terharu lagi maka saya tertarik untuk mereaksi video ini dan menghadirkannya kepada sahabat Iban Villa pecinta rahasia Alif Channel karena saya yakin anda yang Muslim juga pasti merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang beriman pada dasarnya itu ada lima. Yang pertama yaitu memiliki rasa takut di dalam hatinya. Yang kedua, adanya tambahan iman ketika ayat Quran dibacakan. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Yang keempat, mendirikan solat, dan yang kelima, senang berinfak. Semuanya itu disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Nah, karena dia ini yang adalah mu'alaf itu karena memang kebanyakan tersentuh hatinya ketika mendengarkan atau melaintunkan ayat suci Al-Quran itu persis seperti yang dikatakan Allah pada surat Al-Anfal ayat yang kedua yang bunyinya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minun alladhina idha Allahu وَإِذَا alaihim عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ إِيمَانًا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Inilah bukti kebenaran firman Allah. Kalau orang itu dibacakan ayat suci Al-Quran, maka bergetar hatinya bahkan sampai menangis. Semoga kita menjadi bagian seperti orang-orang yang menangis ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Ya, semoga saja begitu. Ada memang bacaan ayat suci Al-Qur'an yang kadang kita begitu mendengarnya biasa-biasa saja, tapi ketika lantunan ayat suci Al-Qur'an itu dibacakan dengan merdu, kita yang Islam dari kecil, ya, kita kadang merasakan menangis, ya, kadang kita mengingat masa depan atau kadang kita membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa kita setelah kita wafat. Sahabat wanvila, semoga kita dikumpulkan menjadi satu di dalam satu golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dihindarkan dari siksa kubur dan dihindarkan dari hari Yaumil Hisab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh. <laughs> Kok gue bahagia kali gitu ya? Ah. <laughs>